naik, awas, awas. Kan mati dah. Sial, aku review surrender lagi nih. Ah, surrender aja ah. Oke guys, kali ini kita akan memainkan game Choki Mas D, melanjutkan dari part 1 yang kemarin. Yeay. Oke teman-teman, langsung aja kita mainkan gamenya. Oke teman-teman, kita lanjutin di stage 3. Kayaknya sih lu bakal langsung kalah kalau gini. Lu kan langsung kena damage. Sia. Oh ya, sorry, gue kurang fokus. Sorry. Bentar, ini kok ada S ya? S-nya di babak kunci dia. Lumayan susah itu kalau S-nya. Eh, ini. Nah, apa itu? Enggak tahu dah. Wow. Efek keren. Eh, gila. Apaan tuh? Dia bisa lompat loh. Eh, awas. Nah, masuk mobil. Menakut banget sih lu. Enggak lah, kita langsung masuk ke stage 4-nya ya, teman-teman. Oke. Yuk, mana nih? Lama. Oke, kita langsung masuk ke stage 4-nya dong. Oke, boom, cuy. Nah, kena. Oh, mantap sekali. Woi, mantap. Itu roketnya benar-benar gue suka dah. Roket apaan? Itu loh yang biru-biru tadi. Oh, energi itu. Itu mah sambaran petir. Emang iya. Gue kira roket itu. Efek roket kali. Ya mungkin aja sih ya, efek roket ya. Oke, gue coba. Awas, cekret. Hampir, ini lumayan dalam loh. Ruang bawah tanah, awas kecebur. Wow, itu kayaknya nggak usah di itu, yang penting kunci. Oke, nah kan bener. Oke, kita langsung masuk ke bos ya teman-teman. Untuk chapter 3 stack 5. Kayak apa ya bosnya? Kayaknya sih lo bakal mati dah, ini yakin gue. Kalau menang ya kemungkinan juga menang sih. Nah, ada sekali-sekali ada kemungkinan menang gitu loh. Nah, ini kan semakin bersemangat gue kalau kayak gini. Lu pening aja mati. mampus lu. Jahat banget sih. Oke, langsung ya teman-teman. Kita fokus di sini. Oke. Awas lu, mati. Coba bagian atas itu lo. Ini ya, poinnya. Nah. Oh, ini bentar. Agak bingung. Emang bisa masuk? Oh, bisa masuk ke itu air situ ternyata. Gak beracun. Oh, lewat sini. Woi, hampir aja kena, cuk. Wow, berbahaya. Oke, awas. Aduh, 250 hampir. Berkurang. Oke. Awas, ini apa? Nyawa dong. Ah, koin. Ternyata koin. Gila. Lu yang kecil bawa koin. Bawa kunci, cuk. Kunci aja lupa lu. Oke, mending gue beli healing aja dah. Nyawa gue abis, masih lawan bos namanya abis nanti langsung kalah. Pengecut banget sih lu. Bukannya pengecut bro, tapi ini kalau gue sampai kalah ya, ini ngulangin lagi, kasihan aku bikin videonya. Iya juga sih. Oke. Tapi ini walaupun nyawanya penuh, yakin menang lu. Yakin lah. Hampir kan. Oh kan, hampir mati. Gala, wih, boss fight no kan? Wih, gila. Gede banget. Wih. Wih, hajar dia. Gila. Sumpah. Hancurin dulu yang ini. Wih, mantap sekali. Oke, yang sebelah sana. Oh. Gak kena, bro. Waduh, gak kena. Lumayan sih. tembus. Waduh, jebol. Awas. Yoi. Oh, halo. Hai. Kok lu yang jawab sih? Kebalik, bentar. Kok lu yang jawab sih? Oh, iya, iya dah. Si jelas gue jawab kan lu bilang halo. Ini kuenya, weh. Dia bisa nyeburin kayak racun kali. Waduh, menang. Easy banget, area cleared. Oke, kita langsung ke sebelah sana, checkpoint dan casino play. Best buy ya, coba kita pilih yang mana. Cap cip cup. Kevin mau suka yang tengah. Wow, lumayan gede ya. Ya lumayan gede, banyak banget lagi ya. Itu judi kasino. Dosa nggak ya kalau judi kayak gitu? Dosa sih kayaknya.
lu aja coba masuk neraka dulu gitu. Jahat banget. Oke, chapter 3 komplit ya teman-teman. Kita langsung masuk lagi ke chapter 4. Oke. Chapter 4 Stake Ban, apakah ini bakal sulit buat Akorfield Surrender in game? Oh, kayaknya sih gue yakin 100% Stake 1 aja lu mati. Masa iya sih, enggak lah. Oke, kita coba ya teman-teman. Iya, oke, lumayan. Waduh, wey. Gampang kok ini mah. Itu apaan cu? Oh, nyawa. Ini mah penuh buat apa ngisi nyawa. Oh, lagi nanti lu balik lagi ke situ aja. Lumayan kayaknya, itu bisa dibalikin. Hey, apa sih itu? Itu bisa di itu kan? Bisa diambil kan? Oh, bisa. Oh iya, balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Lu ngelama-ngelamain durasi gamenya. Weh, hilang. Ya, lu kan bilang ngelama-ngelamain durasi gamenya. Parah. Iya juga sih. Wey, ternyata lu ada di atas. Oke. Okay. Sebagai penjahat, jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Iyalah. Oke. Okay. Sebagai penjahat. Kok sebagai penjahat sih? Lu kan superhero. Lu palsu nih. Lu mah parah itu. Superhero dibilang penjahat. Nanti lu dimarahin loh kalau bilang superhero tadi bilang lu yang tadi bilang. Enggak mengakui. Ah, jelas-jelas lu yang bilang tadi. Waduh, kalah. Ini game store-nya harus pakai iklan, cuk. Jadi enggak usah aja dulu. Oke, dapat nyawa, asik. Lumayan, bentar lagi lu mati. Enggak lah, gue coba ya, teman-teman. Oke, bagian bawah. Yoi, mantap sekali. Larak-larak. Oke, langsung awas-awas hati-hati. Jebret, mantap sekali. Yoi, bagian atas kosong. Oke. Awas, roket. Mantap. Yuk. Ini mobilku. Ah, ini gampang banget ya. Oh, chapter 4 itu lebih gampang dari chapter 3. Jelas lah. Ini bukan gampang, lebih gampang, tapi memang akhir Surrender in game itu memang lebih pro. Memuji diri sendiri itu nggak baik loh. Nggak apa-apa lah memuji diri sendiri, yang penting kan nyata. Emang iya. Lu mah nggak mendukung gue banget dah. Gila itu tembakannya beneran, asli. Penuh kan? Nyangkut gue dah tadi. Dia nggak langsung mati loh. Oke, gue coba. Ini ada mobil-mobilan apa ini? Oh, nggak bisa dipakai. Gue kira bisa dipakai dah. Ini mah nggak ada kuncinya buat apa juga gue nyerang itu. Gak guna banget. Seranglah, namanya juga katanya sebagai superhero. Nggak boleh sampai meninggalkan teman-temannya. Nggak bisa meninggalkan teman-temannya. Bukan teman-temannya sih. Dari tadi lo tipe mulu dah. Nggak tahu, gue kayaknya kecapean dah. Meninggalkan penjahat bukan teman-temannya, lu mah parah nih. Oke, kita langsung masuk ke chapter 4 stake 4 ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, gue banyak kesalahan di sini, nggak tahu kenapa kayaknya gue ketularan Akorfield Surrender in game. Ya, kok jadi gue yang kena terus. Oke, itu di bagian atas ada si coklat sama si itu, ambil nggak? Ambil lah. Oke, mantap sekali. Yuk, bagian sini. Hajar. Yuk, awas. Rame banget. Gila. Sumpah rame banget. Oke. Oke, awas. Oke, hindarin aja lah ya. Kalau udah kayak gitu, hindarin aja mending. Lu mah penakut banget dah. Bukannya penakut, nanti kalau pas lagi lawan bos itu kita sampai mati gimana coba? Ya mampus. Jahat banget sih. Ya capek juga sih ya. Ya jangan mampus lah ya, jangan sampai kalah. Nah, kayak gitulah ya. Oke, langsung lanjut ke chapter 4 stage 5. Yo, open. Wah, ternyata di sini dibuka tapi enggak ada pintunya, cuy. Apa ya? Ada minuman segar di situ. Superhero-nya lapar. Haus tahu, bodoh. Oh ya, haus. Nah, oke, kita coba langsung masuk lagi ke sini ya, teman-teman. Oke, hajar. Ini ada bangunan. Oke.
Biarin aja dia ketilem. Ketilem. Apaan tuh ketilem? Tenggelam kali ketilem. Bahasa mana tuh? Coba tebak bahasa mana itu. Enggak tahu, gue juga enggak tahu itu bahasa mana. Itu bahasa Jawa dulu. Oke, gue tinggal ini. Awas mati, Cuk. Sumpah itu ngeri banget. Lu mah beli nyawa mulu dah. Biarin serah gue, kan gue yang main lah. Kalau yang sewot sih. Kita ngehack lagi berarti ini, teman-teman. Oke, bos, baik lagi. Gampang ah. Cuma gampang. Ayo. Ayo, ayo, ayo lu. Ayo ketemu. Awas bom itu. Ke trauma itu yang kemarin itu bom. Benar itu bom. Enggak kena. 3 kali damage ternyata dia. Susah juga ya. Damage-nya dia bisa nembus itu. Oh, enggak, ding. Ya, seharusnya salah. Oke. Tinggal kita. Mantap sekali. Yoi, oke. Awas. Itu yang itu agak gampang sih. Yang agak susah tuh yang burung. Yang burung itu harus dihajar 2 kali. Ini lepasnya lumayan susah ya. Oke. Butuh satu lagi kayaknya. Ini musuhnya di mana? Itu di bawah kayaknya sih. Oh, ke sini langsung kayaknya. Oh, bisa bisa. Langsung hacking. Hancur, cuk. Ini ada keanehan lagi. Nokan tembus kan. Dia enggak mati, tembus itu. Parah ya. Banget deh, bukan marah lagi nih, banget parahnya. Oke, yuk. Nyangkut. Gak masuk ke sawah, ternyata dia kira masuk ke sawah loh. Sumpah, yang di kemarin yang pas lawan bos di chapter 2 itu gue kira masuk pesawat. Ada tembakan baru. Kita coba ya, teman-teman. Oke, sini kita punya weapon. Bisa di-upgrade ya. Itu 150 untuk amunisinya, tambah 5. 250 amunisinya juga tambah. Ini apa? Cold breath this enemies and scrum the instant reduce-nya kita tingkatin aja ya, teman-teman. Oke, terus tinggal kita naikin hit point-nya. Nambahnya cuma 25, itu mah dikit banget, cuy. Wah, oke, nggak apa-apa, langsung start aja. Jadi saya 400 buat nanti beli. Lu mah beli nyawa pasti di tengah jalan. Nggak apa-apa, yang penting kita menghemat bisa buat masuk ke stick boss-nya. Iya dah, terserah lu. Oke, gue lanjut ya, teman-teman. Wih, naik kereta, cuy. Awas. Wih, bom. Oke, awas. Susah lumayan loh. Beneran. Ini otomatis tembakannya nembak sendiri dia. Oke. Enggak tahu sampai berapa lama ini ada tembakannya. Udah habis. Cuma segitu doang. Waduh, cuma gitu doang. Enggak guna banget dah, sumpah. Tembakannya. Oke. Tapi lumayan sih sebenarnya itu loh di awal-awal. Oke, kita udah hampir bebasin semuanya. Kan nyangkut. Itu kayak apa sih, Spider-Man ya? Spider-Man yang kesangkut nanti ketabrak pesawat lain nanti mati dia. Kok jadi masuk ke Spider-Man? Enggak ada mas Spider-Man. Oke, gue coba masuk ke yang sebelah sini. Langsung ngambil ketuk. Oke, wow. Nah, kan meleket tuh dia. Itu suruh ke sebelah sana, cuy. Atasnya nggak usah lah ya. Takut gue kena juga loh. Gila mah. Yang ini. Yang penting mati dia. Awas, kena. Penakut banget sih loh. Kan 175 kan. Waduh. Parah ini kalau sampai mati. Dikit lagi lu mampus. Jangan banget sih. Oke, kita langsung masuk ke stage chapter 5 ya, teman-teman. Stage 3 di sini nggak boleh kalah. Gue yakin sih lu bakal kalah. Enggak lah. Oke, gue coba ya. Woi, kena. Hampir.
Yoi. Oh, bagian atas. Awas, awas tembakannya. Gila nih, banget beneran. Wow. Banyak banget. Ah, langsung mobil. Oh, enggak. Langsung ke atas ternyata bisa. Eh, ada nyawa loh. Ada nyawa. Eh, cepet nanti hilang. Ya, kena dapet-dapet. Ih, no kan tembakannya. Dia enggak mikir kalau... kalau lagi ada di atas kayak gini susah. apaan tuh ya? Sebenarnya itu fungsinya buat apa sih? Aja nggak tahu. Nggak tahu, gue juga nggak tahu sih sebenarnya itu fungsinya buat apa. Yang jelas meledak-meledak gitulah. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Chapter 5, stage 4. Oke, kita lihat kayak apa di sini. Gue udah capek banget ngomongnya. Tenggorokan gue udah kering beneran, sumpah. Kayaknya lu perlu agak diem dikit sih. Ya udah, gue agak diem dikit ya teman-teman. Mohon maaf. Oke. Dia coba bagian bawah. Oke. Di sini. Gue nggak tahu aja. Lupa cara masuk ke sananya lewat mana. Oh, lewat sini ternyata atas. Wala, terlalu tinggi ternyata. Parah. Oh. Kita tinggal aja. Yes. Wow. Mantap sekali. Ini butuhnya apa beneran asli gua? Oh, coba lu nyari nyawa di mana kayak gitu. Oh, ini lumayan susah loh. Nah, sini. Waduh, nggak nemu. Pasti di sini nih, di chapter 5. Stack 5 ini pasti ada nyawanya asli. Ini kalau sampai kalah, wow, ngulangin gila parah. Capeknya. Oke. Langsung hindarin sumpah. Oh, ini dia. Nyawa healing yang aku butuhkan. Samunisinya. Ini ya tambah. Lumayan buat nembak-nembak. Bisa nembak-nembak sambil loncat. Guna mempermudah situasi ya. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Oke, awas up jembet. Oh, keras lu balonnya sumpah. Oh, ternyata yang diserang itu bagian bawahnya teman-teman. Dari tadi lu nyerang apaan emang? Perasaan di bagian bawah tapi nggak kena. Dari tadi gue mau nyerang bagian atas, siapa juga yang nyerang bagian bawah? Oh iya bang, gue liatnya sih lu nyerang bagian bawah. bagian atas. Wih, langsung menang ternyata. Bosnya itu gak sesusah yang tak kira dah. Oh, I feel it now. Sekarang dapat bullet dance, flying foam sama mega kick. Aduh, sayang banget nih. Harus pakai YouTube nonton iklan, tapi internetnya udah gue matiin. Aduh, payah banget. Oke. Cuma sampai sini kah? Yoi, dapat apa itu enggak tahu. Oh, masih ada kesananya, teman-teman. Wow. Dia kayaknya bakal mati di hutan di sana. Sendirian ya. Iya, tadi dia pergi sendirian, mana ada mobilnya lagi. Biasanya bawa mobilnya ketinggalan. Oke, langsung chapter 6 ya teman-teman untuk stage 1. Untuk durasi kali ini agak panjang aja ya teman-teman, soalnya ya gitulah. Nanti kalau terlalu pendek juga nggak selesai-selesai partnya kan. Iya, bener juga sih. Oke teman-teman, tinggal yoi, awas bagian atas ini. Oke, sip, mantap. Yoi, awas. Ini apa ya, panas banget beneran. No, dia ngejar gua, gila. Oh, sakit juga ya. Oh, kuncinya ada di sana loh. Waduh. Tertinggal. Dia beku. Wow, nggak tahu gue itu fungsinya buat apa, nggak tahu semua. Oh, bagian bawah ajar. Mantap sekali. Gue suka yang waktu uhunya. Lu nggak kering apa tenggorokannya? Gue udah kering loh ini loh. Ya sebetulnya udah kering sih, tapi ya aduh,
gimana ya kalau nggak sambil ngomong itu nggak seru gitu loh. Oke. Tinggal gue coba ya teman-teman. Cikrek, take 2, gue coba take 2 ini sampai selesai. Kayaknya sih gampang ya untuk take kali ini. Oke, cepret, awas bom. Hampir aja. Agak hati-hati makannya, jangan sampai kena. Ya banget itu. Wih, gila. Ya selamat membebaskan diri. bagian bawah aja, di situ nggak ada kunci. Cuma juga ke situ. Oke, cek 3 ya teman-teman. Ah, banyak yang kelewat sih, nggak dibunuh semua sama lu. Lagian kalau gue ngebunuh semua ya itu tadi, nggak ada fungsinya sebenarnya. bener juga sih, jadi mending gak usah ya. Iyalah. Oke. Kesini, awas bom. Gak usah dibunuh. Oke, bagian bawah, atas. Oke, sini masuk. Ini mah perlu dihancurin ini. Ini perlu dihancurin ini. Oh, ledakin semua bomnya. Balon, oh itu balonnya bisa diledakin. Kita siapa itu? No, kan bener bisa diledakin. Oh, kena semua. Hey, awas. Oke, bagian bawah ya. Kita lihat ada apa aja di sini dan oke, ternyata kosong, sepi banget. Mereka kayaknya kabur takut sama kita. Emang iya, kan memang udah diatur. Iya sih udah diatur. Makanya lebih ke natural aja, nggak usah dibikin-bikin. Iya, gue menurut lu gue capek. Iya. Kok capek sih? Parah, harusnya lu bantu lu gimana? Gue capek beneran sumpah. Iya, udah terserah lu, istirahat aja dulu. Gue yang ngomong ya. Oke. Stake 4, dikit lagi satu lagi ke stake 5 sama raja boss king. Oke, party boss. Yoi, stake 4 jebret, mantap. Yuk. Oh, kunci kayaknya butuh kunci. Oke, terus masuk ke sebelah sana. Awas, gila pedes banget sumpah. Itu 175 loh. Weh. Sumpah itu panas banget. Mati gue kalau sampai sekali kena itu. Wah, buat dikejar. Wow, oh ternyata ada waktunya sendiri dia. Wow, hampir. Oh ternyata kayak gitu cuy. Lu baru tahu dari tadi. Emang lu tahu? Enggak sih. Ya. Seratus deh padahal gak tahu. Parah. Ya udah, gue nyerah. Lu kan tadi bilang mau diem ya. Ya terserah lu dah. Oke, kita langsung coba ya teman-teman untuk bosnya apakah bisa sukses. Kuncinya mana? Ini kuncinya. Waduh. Gak usah. Penakut banget sih lu kayak gitu aja, gak usah. Ini bawah tanah ya? Kunci. Tadi udah dapat kuncinya. Tinggal 25. Gak mau sumpah, gak mau. Nyeran banget lo. Ye, asik. Ih, gak dapet. Ih, parah. Ini mah kalah yakin gue dah. Aduh, sampai capek gue ngomongnya malah kalah kayak gini. Aduh, susah ini mah. Mana ada, apa itu cacing liat? Cacing liat, apaan tuh cacing liat? Kalah sama cacing liat. Aduh, kalah sama cacing liat. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai sini aja dulu. Nanti untuk bosnya kita lanjut di part 3-nya teman-teman. Dan sekian video dari Akor Vesurian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ataupun juga share supaya banyak yang nonton video kali ini. Oke, Surrender is back.